Agus Suhartono adalah salah seorang kepala staf TNI AL ke-22. Agus dilantik menjadi kepala staf TNI AL, KSAL, pada tanggal 9 November tahun 2009 yang sebelumnya dijabat oleh Laksamana Tejo Edi Purdianto. Sebelum menjadi KSAL, pria kelahiran Blitar ini menjabat Irjen Departemen Pertahanan, serta ia juga pernah menjabat sebagai Komandan Gugus Tempur Laut Koarmatim, Komandan Kodikal, Asrena KSAL, Asisten Operasi KSAL, dan Panglima Komando Armada Republik Indonesia Kawasan Barat. Laksamana Agus Suhartono dalam riwayat karirnya dapat dibilang salah satu penakluk samudera di jajaran elit TNI AL. Jabatan yang pernah disandangnya adalah Perwira Divisi Komunikasi KRI Yos Sudarso, Padif Kom KRI Ratulangi, Kadif SBA KRI Hasan Basri, Komandan KRI Samadikun, dan Komandan KRI Ki Hajar Dewantara. Bapak dari Ramadhani Aditama dan Bayu Aditya Nugraha diangkat menjadi Paban 5 Straops Sopsal pada tahun 1990.